Assalamualaikum, anda bersama saya lagi Faiz Zainal dalam segmen Bedah Gadget. So, hari ini kita akan buka dan bedah sebiji phone yang baru juga dalam market, dalam pasaran sekarang. Kita ada Realme 2 Pro sekarang ni, warna hitam. So, kita akan mula buka dari belakang, di mana belakangnya mempunyai panel plastik berbanding dengan phone-phone lain yang menggunakan panel kaca. So, kita akan mula buka. So, ini adalah blower yang digunakan untuk memanaskan panel belakang dan untuk membuka bahagian belakang daripada segala gam yang ada. So kita gunakan ni untuk memanaskan gam tu, bagi dia punya gam tu lembek dan senang untuk dicongkil buka. Okay, kita mula dengan panel belakang ya. So untuk peranti ni, kita mempunyai panel plastik belakang, so dia punya kepanasan tu tak boleh terlalu panas, takut panel tu akan cair dan merosakkan tekstur panel tu. So kita panaskan sikit, kita akan buka. Gam dia agak tebal juga. So seperti anda lihat sekarang, ini adalah panel, setelah dibuka panel, ini adalah bahagian belakang dia dan fingerprint dia asing daripada panel. So kalau nak buka tu, dia takkan kacau bahagian panel lah. So ada setengah peranti yang bila kita buka, dia akan sekali dengan panel. Jadi bila kita potong, takut dia terpotong sekali dengan ribbon, so ribbon tu boleh putus. So yang ni dia tak sekali dengan panel, dia asing. Kita akan buka skru dia. So basically skru semua adalah saiz yang sama, dan kita boleh lihat dekat sini ada satu skru yang mempunyai stiker Realme yang sangat-sangat kecil. Kalau kita tebuk, once kita tebuk ni, dia akan automatic worth warranty dah. So kita tebuk, automatic warranty akan buat. Kita sudah pun buka ke semua skru yang ada dekat sini. So kita akan buka bahagian kerangka tepi dan belakang dia. Okay. So kerangka dia basically dia menggunakan plastik juga. Dia bukan aluminium, bukan besi, bukan apa, dia plastik juga. So dia agak fragile juga sebenarnya. Sebab ada setengah peranti yang saya pernah buka sebelum ni, bila buka tepi dia, dia punya tepi tu akan pecah-pecah dan dia macam mudah retak bila kita nak buka, dan dia mudah crack bila kita buka sebab dia plastik. Lagi-lagi kalau kita gunakan dalam masa yang lama, so plastik tu akan mudah retak dan pecah. So sini anda boleh lihat bahagian kerangka dia, kiri, kerangka keliling dia dan kerangka belakang dia. Ini dia berguna aluminium. Dia aluminium dan keliling dia menggunakan plastik. Sini. So tak adalah keras sangat, dia lembut sikit. So ni semua button yang ada. So di sini dia menggunakan charger micro USB dan tak menggunakan type C. Earphone jack, ada bahagian speaker, battery, fingerprint, dual camera dia,
dan beberapa ribbon yang sambung kepada LCD, bateri dan sebagainya. Dan ini adalah bahagian motherboard dia. Ini antena dia. So basically ini adalah bahagian dalam Realme 2 Pro. Okay, so kita akan buka bahagian bateri. Mula dengan bahagian ribbon. So kita dah buka bahagian bateri ni ribbon. So kita akan buka bahagian seeker dia pula. Selalunya setiap peranti mempunyai gam yang agak kuat untuk bahagian bateri supaya tak nak bateri tu bergerak-gerak kalau jatuh ke apa, kita tak nak bateri tu terbuka. So selalunya pengilang memang akan letak gam yang sangat kuat untuk bahagian bateri dan attach kepada body. Apa terbuka. Ini gam dia. Jadi anda boleh lihat sekarang ini adalah gam untuk bateri. Kita buka gametri. Besar gam dia ni. Ni gametri. Agak besar berbanding dengan peranti yang saya pernah buka sebelum ni. Selalunya peranti dia akan ada dua gam. Bahagian sini dan bahagian sini. So kita akan tarik dia bawah. So ni dia agak besar juga berbanding dengan peranti lain. So ini adalah bateri Realme 2 Pro menggunakan bateri OPPO. So anda boleh lihat ini adalah ribbon yang disambungkan kepada bahagian bawah di mana ada speaker, ada port charge, ada earphone jack dan ada mic. So ribbon ni adalah ribbon yang disambungkan kepada LCD. So kita akan buka dua skru yang disambungkan kepada body untuk mengikat bahagian motherboard. Kita akan buka dua skru ni. Kalau dilihat daripada kesemua-semua skru yang ada kat sini, semua skru adalah sama dan mempunyai semua saiz yang sama, so tak ada masalah kalau skru ni tercampur ke apa, tak ada masalah. Kita akan cabut bahagian antena. Dan kita cabut bahagian motherboard. Seperti anda boleh lihat di sini, ini adalah dual camera yang digunakan pada Realme 2 Pro. Yang disambungkan kepada motherboard. So kita akan buka dia punya kamera. Okay, ini adalah kamera Realme 2 Pro. Dual camera. So ini adalah bahagian motherboard. Ingat daripada Realme 2 Pro ini adalah selfie camera. So sekarang kita akan buka bahagian bawah. Okay, seperti anda boleh lihat sekarang kita dah buka tadi ada beberapa skru. So ini adalah bahagian charging port dia menggunakan micro USB yang disambungkan di sini. Yang disambungkan kepada motherboard. Dan ini adalah bahagian speaker dia. Kita dah buka skru tadi. So ini speaker dia. Agak besar juga panel speaker dia. Dan ini bahagian earphone jack, bahagian microphone dia. Dan bahagian layar antena. Mic atas dia yang disambungkan terus ke sini. So dia sangat kecil, sini ke sini, naik atas. Dan beberapa lagi ribbon yang ada di sini, ini ribbon volume dan ini ribbon power on off. Dan ini bahagian SIM tray. Jadi itu sahaja pembedahan untuk Realme 2 Pro yang ada di tangan saya. So ini adalah di antara barang-barang yang sudah dibuka, komponen-komponen yang dah dibuka. Yang ada sekarang ni adalah panel belakang, panel belakang plastik, kerangka plastik, kita ada motherboard dengan front camera, kita ada back camera, dual back camera, fingerprint sensor dan beberapa skru, SIM tray dan bahagian body juga LCD dia. So ini adalah komponen-komponen untuk Realme 2 Pro. Bahagian screen dia agak susah untuk kita buka kerana dia berisiko tinggi untuk pecah dan sebagainya, boleh rosak. Bagi komponen-komponen lain agak senang, walaupun gam dia besar untuk bateri tapi untuk kita tarik agak senang. So kalau nak tukar bahagian bateri dan bahagian lain-lain agak senang kalau kita nak tukar. Kalau nak tukar screen, senang sebenarnya. Sebab kalau skrin dah rosak, kita just buka je skrin.
Kalau skrin dah pecah, kita buka lah. Walaupun the WhatsApp pun buka lah, so tak ada masalah untuk nak tukar skrin. Senang atau susah, dia memang senang lah untuk nak tukar skrin. So itu saja untuk segmen bedah gadget kita hari ini. So ada sebarang soalan atau cadangan, anda boleh tinggalkan komen di bahagian bawah dan tanya apa-apa anda tanya atau bagi cadangan. So itu saja. Terima kasih dan Assalamualaikum.